Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lihat ya akar-akar kegelisahan moral hari ini. Saya tidak akan bilang kalian punya kegelisahan moral apa, tapi secara umum sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini itu apa saja sih? Ini ada beberapa hasil kontemplasi tentang situasi kita hari ini. Ini jadi bahan ya, itu setiap poin itu bisa didiskusikan satu kali seminar, itu masih panjang. Ini saya menginventarisir saja. Kita tengok ya, nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi problem-problem yang saya sebut ini. Yang pertama, situasi belief, kepercayaan, religiositas, dan lain sebagainya mulai banyak di kalangan kita perilaku-perilaku eksklusif. Ini mulai sering jadi sumber kegelisahan. Jadi eksklusif itu bahasa Arabnya jamit, jumut, kaku, macet, mandek. Jadi ada artikel yang kemarin saya baca yang bilang bahwa Indonesia itu sekarang growing intolerance. Mulai tumbuh, mulai besar perilaku-perilaku intoleran. Ini bagian dari kegelisahan. Jadi sistem, kalau istilahnya seorang filosof muslim yang namanya Abid Al-Jabiri, situasi dunia Islam hari ini itu situasi akidah yang eksklusif. Jadi merasa pandangannya adalah yang paling benar. Tidak bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ini katanya Abid Al-Jabiri tadi. Jadi orang sulit membedakan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau ini pemahamanku terhadap Al-Quran, bisa saja keliru. Wong aku manusia. Nah, orang susah membedakan ini. Seolah-olah pemahamanku terhadap Al-Quran itu levelnya sama kayak Qurannya. Tidak boleh disalahkan. Nah, ini mengundang kegelisahan-kegelisahan. Wong ulama zaman dulu saja itu kalau sudah mengeluarkan pikiran-pikiran luar biasa, selalu mengakhirinya dengan wallahu a'lam bisawab. Allah lah yang tahu yang paling benar yang mana. Kalau aku manusia hanya berusaha mencapai pengetahuan, mencapai kebenaran itu. Aku bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Pemahamanku terhadap Al-Quran juga bisa keliru. Kesadaran ini sulit dimiliki hari ini ya. Orang mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, nanti kita lihat. Membuat terus situasinya jadi jamit tadi, kaku. Nah, ini PR ya, saya bilang setiap tema bisa dibahas panjang lebar. Saya mancing saja, silahkan nanti kalian renungi situasi ini. Yang kedua, kalau tadi sistem kepercayaannya, sistem sosial kita. Sistem sosial kita hari ini modelnya masih model kabilah. Kabilah itu sistem sosial yang fanatik. Ya kalau zaman dulu kabilah itu suku ini, suku itu. Kalau sekarang ya mungkin aliran ini, aliran itu. Partai ini, partai itu. Madhab ini, madhab itu. Jadi sistem sosial yang fanatik. Jadi kalau bahasa Arabnya ya asobiyah. Ini jadi akar kegelisahan moral juga hari ini. Kalau orang sudah fanatik itu, right or wrong ya, karena aliranku ya harus aku bela. Karena kelompokku harus benar terus. Nah, ini perlu juga jadi bahan renungan kita ya.
ada kegelisahan semacam ini hari ini. Apa dulu enggak ada, Pak? Dulu ya ada. Sekarang lebih kelihatan karena media sosial. Yang ketiga, sistem budaya. Sistem budaya kita masih polanya inferiority. Kita ini masih sering rendah diri. Sehingga akhirnya modelnya di situ tak tulis taklid. Jadi taklid itu ya ikut saja pokoknya. Ikut idola-idola. Semoga di sini tidak ada yang mengidolakan ngaji filsafat. Karena diidolakan itu diberhalakan. Jadi ya ini ngaji bagus, tapi tidak selalu isinya mesti baik, mesti benar. Mungkin benar tapi tidak selalu relevan sesuai untuk hidupmu dan seterusnya. Jadi kalian harus kritis. Jadi jangan bikin kobilah sendiri. Kita sudah terlalu banyak kobilah. Ayo yang cair. Nah, jadi sistem budayanya kita hanya niru taklid. Untuk budaya sendiri kita agak inferior. Boleh dicek dalam banyak hal. Trenkah, tradisikah, acara, kegiatankah, itu biasanya kita kiblatnya kemana-mana. Film saja sama-sama film laga gitu ya, tetap milih yang luar kita. Yang film kita anggap level film apa Indonesia apa. Wah, enggak. Yang luar. Kita masih inferior. Jangankan yang budaya, mau kita ketemu orang luar saja kadang-kadang kan rasanya beda. Sudah mahasiswa S2, S3 ketemu turis saja, ngajak ngomong saja grogi, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Merasa Inggrisnya tidak bagus. Kalah berani sama apa? Gaet-gaet itu kadang nekat, pedagang-pedagang itu juga lebih berani dari kalian kadang ngomongnya. Masih ada inferiority secara budaya. Jadi membaca saudara-saudara teman kita itu agak mudah karena tinggal dicari ini orang ini idolanya siapa sih, patronnya siapa, tidak jauh-jauh dari situ. Nah, ini kegelisahan tersendiri. Yang keempat, sistem politik kita yo imbas dari kobilah, imbas dari eksklusivitas tadi, imbas dari inferioritas tadi, sistem politik kita banyak berpola egoistik. Anania ini melanjutkan yang sistem fanatik tadi. Kepentinganku nomor satu. Meskipun kadang-kadang ya pakai istilah mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, kepentingan. Tapi sebenarnya kelihatan sekali masih egoistik, anania. Jadi hanya mengejar kesuksesanku, keberhasilanku. Ku ini bisa kecil, bisa besar. Besar itu berarti ya satu kelompok, organisasiku. Nah, ini kegelisahan selanjutnya. Nanti silahkan kalau ada yang ingin menanggapi ya. Mungkin ada masukan-masukan. Sengaja temanya tidak saya bahas detail. Mungkin nanti ada yang menanggapi. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita, kehidupan ekonomi masih konsumtif. Kata tadi ya filosof Abid Al-Jabiri, sistem jenisnya ghanimah. Dapat sesuatu dihabiskan untuk kebutuhan. Ini sistem konsumtif. Jadi inginnya mengkonsumsi, bukan memproduksi. Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya, Pak, nanti saya kerja mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi
Ada enggak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian lain-lain. Kalau ada yang begitu, bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi, wong yo kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir mbok yo kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita, enggak. Kita ini konsumen, jadi diblokir sehari atau error sehari kita pontang-panting sudah. Nah, ini secara ekonomi kita begitu. Kita ingin kerja dan menghabiskannya untuk kebutuhan kita saja. Seperti sistem Ghanimah. Ghanimah itu makna literalnya rampasan perang. Jadi kehidupan suku zaman dulu itu ya diperoleh antara lain dengan menyerang suku yang lain. Kalau suku yang lain kalah dapat rampasan banyak. Rampasannya dibagi-bagi rata, kemudian dinikmati. Kalau sudah habis, yo nyari suku yang lain untuk ditaklukkan lagi. Ini sistem ghanimah. Yo kayak kita ingin kerja, kemudian buat beli. Kalau habis yo kerja lagi, buat beli lagi. Jadi kita seperti yang saya ceritakan dulu waktu menjelaskan one dimensional man-nya Marcuse itu kan, manusia modern itu ya dijebak untuk bekerja mati-matian terus menikmati. Kalau menikmati habis, kerja lagi. Kita tidak ada akhirnya. Nah, ini sistem ghanimah. Dan yang terakhir, situasi hari ini, sistem komunikasi. Ini yang sering kita prihatinkan bersama. Orang menyebutnya era post-truth. Kalau bahasa Arabnya ini saya agak ijtihad, mungkin istilah yang pasnya pakai bahasa Arab itu satohiyat. Satohiyat itu kayak satohatnya para sufi. Ya satohatnya para sufi mending dia karena kedekatan dengan Allah, asiknya dekat dengan Allah. Kalau kita ngelantur karena asiknya kita main HP, ngomongnya tidak jelas, tidak kontrol dan lain sebagainya. Banyak hal tidak penting terus dipentingkan dan lain sebagainya. Ini sistem komunikasi yang satohiyat. Orang menyebutnya post-truth. Nah, ini akar-akar tadi ya, kegelisahan moral. Ini mengepungmu di sekelilingmu. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis, 6 hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Ala pak, hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang, saya tahu sih pak ada masalah, tapi yo so what gitu loh. Biar sajalah masalah, biar masalah. Silahkan yang ahlinya menyelesaikan, saya yo menikmati saja. Ini orang naif. Nah, kalian ada di mana, ingin berkontribusi apa terhadap problem-problem ini, silahkan kalian pertimbangkan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.